IDX Channel Golf Tournament 2024 sukses digelar. Event yang digelar di Sedayu Indo Golf Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara pada 14 September 2024 ini menjadi daya tarik bagi ratusan pegolf dari ekosistem pasar modal untuk memperkuat relasi. IDX Channel Golf Tournament 2024 sukses digelar. Event yang digelar di Sedayu Indo Golf Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara pada 14 September 2024 ini menjadi daya tarik bagi ratusan pegolf dari ekosistem pasar modal untuk memperkuat relasi. CEO IDX Channel, Syafril Nasution, mengatakan agenda ini dapat mempererat sinergi dan kolaborasi antar stakeholders pasar modal, baik regulator, perusahaan efek maupun emiten. Syafril berharap IDX Channel mampu terus menginisiasi kegiatan tahunan ini dengan berbagai kemeriahan baru tahun depan. Hari ini IDX Channel mengadakan turnamen golf yang ketiga kalinya di Sedayu Pantai Indah Kapuk ini. Luar biasa dan diikuti oleh 140 golfer. Dan ini merupakan suatu ajang silaturahmi sesama stakeholder di pasar modal. Mudah-mudahan turnamen ini masih bisa kami lakukan di tahun-tahun yang akan datang dan lebih meriah lagi dan lebih banyak lagi pesertanya. Sementara itu, Direktur Utama PT Custodian Central Efek Indonesia, Samsul Hidayat, mengatakan turnamen golf menjadi wadah untuk memperluas jaringan industri pasar modal. Bagi para pelaku bisnis, lingkungan yang santai dalam bermain golf memungkinkan berbagi ide dan membangun kepercayaan dalam permainan yang biasanya memakan waktu 4-5 jam ini. IDX Channel Golf Tournament 2024 merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan portal dan stasiun televisi berita bisnis yang menyiarkan berita dan informasi bisnis dari Bursa Efek Indonesia dan perusahaan tercatat. Mendapat dukungan dari berbagai perusahaan tercatat, turnamen ini diagendakan rutin setiap tahun. Tim Liputan IDX Channel. Dan pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami.